Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project. Channel yang akan membagikan kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan. Kali ini teman-teman kita akan mengupdate berita dari Semarang lagi, yaitu tentang banjir yang terjadi di kota Semarang. Ini banjir yang terjadi di Pantura ini, di kota Semarang ini sudah masuk ke rumah sakit teman-teman, ini tepatnya di pesisir utara. Tak jauh juga dari situ terjadi juga banjir di daerah pertigaan Genuk teman-teman. Genuk itu adalah jalan dari Terboyo menuju ke Demak, kurang lebih beberapa ratus meter itu ketemu pertigaan. Banjir yang terjadi di Genuk ini bahkan meluber sampai di jalan raya, bahkan untuk beraktivitas beberapa warga menggunakan perahu untuk menggunakannya. Semoga banjir yang terjadi di Semarang ini teman-teman segera surut dan masyarakat Semarang bisa beraktivitas kembali. Kita mendoakan aja ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini, terima kasih. Kita bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa.